Gebiar vaksinasi ancokeunan barudak umur genep tepi ka 11 tahun di Kabupaten Sumedang digokolakeun kalawan mayang sawatara waktu katempernakeun prak-prakan vaksinasi ke barudak umur genep tepi ka 11 tahun dipaju di Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Dan Dim 06010 Sumedang, Letnan Kolonel Infantri Zainal Mustofa, anu nitenan langsung prak-prakan program vaksinasi ancokeunan barudak umur genep tepi ka 11 tahun, kacida ngapresiasi kolot siswa jeung guru anu ngaping barudakna keur divaksin COVID-19. Lianti Minaka tarekah keur nyinglar katepan virus COVID-19, Dandim miharep prak-prakan vaksin mampu ngaronjatkeun imun barudak serta sasalat COVID-19 sagancana pungkas di Indonesia. Saat ini saya berada di Desa Sindulang, Kecamatan Cimanggung, monitoring kegiatan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun. Alhamdulillah, antusiasme anak-anak sekolah ataupun masyarakat dalam hal ini ada orang tua sangat tinggi, sudah besar. Dan didukung oleh perangkat desa yang sama-sama membantu pelaksanaan ini. Mudah-mudahan dengan terselenggaranya vaksinasi untuk anak umur 6-11 tahun, mempercepat kita keluar dari pandemi, menghindarkan masyarakat kita untuk lebih sadar bahwa kesehatan penting. Ya, ini bukti bahwa masyarakat saat ini program pemerintah untuk pelaksanaan vaksinasi. Dina Nas Nasnal, prak-prakan vaksinasi barudak umur genep tepi ka 11 tahun teh dilakonan sangkan imun barudak leuwih ngaronjat turta sayaga secara fisik dina ngalakonan prak-prakan diajar tatap muka anu bakal dipaju dina tahun 2022 kalawan gembleng. Diki Guntara, Bandung TV.